Mohon ijazah supaya isteri jadi solehah. Saya nasihat dah ustaz tapi tak jadi. Paksa pun tak jadi. Nasihat tak jadi, paksa kau tak jadi. Juga tak jadi juga ustaz. Terima kasih ustaz. Sungai Golok. Gini nak cari isteri solehah Nabi sebut dah payah. Nabi kata, siapa dia yang jumpa seorang isteri yang baik, pergilah dia. Jangan lepas dah dia. Kerana sangat payah nak mencari isteri solehah. Seperti mencari seekor gagak berwarna putih. Gagak berwarna putih. Benda ini seolah-olah khayalan. Wujud di alam khayangan. Ya. Gagak berwarna putih. Maka isteri yang solehah juga lagu tu. Orang Tino ni dia tetap dengan keperempuannya dia sekalipun dia solehah. Kita tak boleh paksa dia jadi seorang lelaki. Dua jiwa nak jadi satu keinginan. Tak boleh. Tipu saja. Kita tak boleh ikut dia. Dia tak boleh, tak boleh nak ikut kita. Kita ada cita rasa. Kita ada hobi. Dia ada hobi dia juga. Maka bukan kita nak menyatukan dua keadaan. Tak. Saling-saling taat kepada Tuhan. Keluarga jadi bahagia. Isteri taat kepada Tuhan. Dia akan buat benda yang menyebabkan Allah Ta'ala redha. Suami nak taat Tuhan. Barulah menuju kepada Tuhan. Baru dia tak balas. Hak ni padi, hak ni nak tarik, hak ni. Hak ni nak suruh ikut dia, hak ni nak. Nak lagu mana? Kita nak tuju siapa lah ni? Kalau sama-sama tuju Allah, tak ada istilah tarik menarik. Hak ni nak suruh ikut ambo, hak ni suruh ikut ambo. Pakat pergi tuju Tuhan, tak ada masalah lah. Keinginan kalau benda-benda harus tu, biar ke dia lah. Baloh nak beli goni, nak beli goni, wih ke dia lah. Benda tak dosa pun, benda harus. Nah, ikut dia ni, baloh ni, ni, dosa lah. Ikut demo lah, demo nak gapo dia ambil lah. Pada duk baloh, ambo relo lah kata. Munggu kita nak Tuhan tu gak, benda-benda harus tu tak payah. Cuma, isteri tu kena ikut suami. Solehah tu payuh. Untunglah kalau jadi isteri yang solehah, boleh isteri yang solehah. Minta doa dengan Tuhan ketika mula-mula berkahwin, letak tangan atas kepala dia. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta kebaikan dia. Aku minta jauh daripada kejahatan dia. Pergi atas kepala. Lepas pada mayat sunat syukur dua rakaat, dia jadi makmum. Malam pertama tu, tak tangan atas kepala dia. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta kebaikan dia dan kebaikan yang ada dalam diri dia. Aku berlindung daripada jahat dia dan jahat yang ada dalam diri dia. Minta dengan Tuhan lagu tu. Royak je lah gapo. Pahore tino ni kadang-kadang kita kena royak. Jangan royak kata dia tahu. Cekak tak dia tak tahu. Kurang ajar sungguh tino ni. Tak reti. Demo pernah royak dia. Demo kalau klik hijau pernah royak kata. Habis kalau habis klik hijau cadai air dah. Buat air. Tak pernah royak. Tiba-tiba nak suruh isteri tu tahu dah. Kadang-kadang isteri mungkin ngaji. Tak pernah ngaji adat sebagai suami. Sebagai isteri, sebagai gapo. Tiba-tiba menikah. Persiapan nak jadi isteri orang tak tahu apa. Masuk kau gapo nak layak suami tak erti. Mopok pun lebih kurang tolong. Ya. Lepas tiba-tiba kita nak suruh isteri kita tahu. Tahu lagu mana dia tak belajar. Kita sebagai suami royak kata saya berhi masuk ke lagu ni. Gini-gini. Saya kalau saya balik kerja, awak jangan kecek dengan saya. Saya penat, saya nak rehat dulu tidur. Cuma awak kacai saja. Oh, budak tahu ni. Ni dia tak tahu selera kita. Tiba-tiba kita nak kata, cekak dia tak tahu. Cekak tak tahu sungguh. Nyumbang baru kamu kenal demo. Tiba-tiba nak minta benda-benda. Ajar tak. Silap kita lah. Jadi solehah-solehah ni, kalau nak ikut selera kita, kena ikut ajak-ajak lah. Kita minat kalau minum air teo, teo ya. Nescafe lagu ni. Kalau buat masuk lagu ni, setara dia. Baru jolo. Hamba makan luar pun tak boleh. Sebab apa? Orang rumah hamba ikut selera hamba berlaku. Hamba royak makan cemuk ni. Selera lagu ni. Goreng lagu ni. Baru tu. Ni tok laki makan luar. Lepas tu nak kata apa hamba selera makan luar. Demo pernah ajar bini demo makan masuk lagu mana. Kau bini demo tak masuk. Royak selera hamba gini hamba berhi gol ni. Biarlah kita minat makan monggeng kau gabung dia. Royak ke dia. Sama makan monggeng nombor satu kalau monggeng. Kena royak ke dia. Tiba-tiba kita minta benda dia tak dia tahu. Ngaruklah dia ni. Kadang-kadang bini tu baik dah. Tapi minta benda tak tahu. Tak tahu sungguh lah. Jadi suami kena buat dia jadi solehah. Kadang-kadang masa dia duduk sore tak apa. Dia rasa dia sempurna dah. Tapi apabila jadi isteri orang. Dia kena beli pelajar rekoh pula. Setiap suami dia ada pelajar dia. Amba suka baju lagu ni. Amba tak minat baju lagu ni. Amba makan belakang. Ikutlah. Demo tak basuh baju pun amba. Amba pakai juga. Amba tak boleh. Amba kena kemah. Amba kena gosok baju. Kena royak.
Ni tak royak tiba-tiba minta. Ah, pening ambo. Nah, jadi solehah ni pertama tak usah minta ayatlah. Ajar dulu. Baru ya tak dengar kata dia lawan. Ha, barulah tak jadi solehah. Tapi buat orang tu nak jadi juruh dah kita tak ajar tiba-tiba jadi tak salah silap adik kita nah. Baca qulullah 3 kali sebelum masuk rumah. Baca ayat 1000 dinar wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Baca sebelum naik rumah nah, sebelum buka pintu rumah baca qulullah 3 kali. Patu lakah masuk insya-Allah tu harmoni ke perasaan di antara dua kita nah, orang rumah kita dengan kita. Cuma lagu itulah kena ajar dulu.